Semakin berosot. Di kedudukan yang keenam untuk Nordini Syahirah dari Pulau Pinang, 11.12 Nur Hashima Muhammad Syahril dari Selangor. Oh, baik. Sekali lagi gerak perlahan. Bagaimana percubaan yang dilakukannya? 1-1-3-0 membolehkannya berkedudukan, memintas kedudukan Kok Hong Ting di tempat yang kedua sekarang ini. Jadi Kok Hong Ting di tangga yang ketiga. Peserta yang ke-8, ke-7 Nurul Ainin lebih baik mengatasi hampir 12 meter rasanya antara peserta pilihan untuk memenangi pingat. Kita lihat bagaimana dia berjaya melakukan lontaran yang baik. 11.73 di kedudukan yang pertama untuk peserta dari Pahang ketika ini. Jadi Nur Hashimah Syahril dari Selangor di tempat yang kedua. Marekong Hong Ting di tangga yang ketiga ketika ini. Siti Nur Ain Patri dari Johor 10.92 sebelum ini. Lantaran yang mampu mencabar kedudukan di dua tempat teratas, khusus tempat ketiga keempat. Kita perhatikan bagaimana dia mengeras segala kudrat untuk
hanya 11.19 untuk kedudukan di tempat yang keempat. Wong Sin Yuen peserta terubah 10.04 sebelum ini. Beliau tidak berpuas hati dengan jarak yang dilakukannya seputar tadi. Kita melihat bagaimana palingan yang dilakukannya tidaklah cukup tinggi. Hanya 9.75 berkedudukan di tangga yang terakhir. Jadi itulah kedudukan untuk dua percubaan hingga setakat ini. Tempat yang pertama, Nurul Ain Syaukina Muhammad Nur Azhar dari Pahang, 11.73 di tempat yang pertama. Sambil tumpuan kita ialah di peringkat separuh akhir. Saringan yang pertama bagi acara 100 meter wanita yang akan berlangsung sebentar nanti. Rekod kejohanan menjadi milik Siti Fatimah dari Johor yang dilakukannya pada tahun 2008. 11.82 saat. 1076. Bagi acara 100 meter Siti Fatimah Muhammad